pasti kalian penasaran, ya kan? Ya kan? Ya kan? Seperti yang kita ketahui, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat penting. Ini adalah penyebab kerusakan lingkungan. Pok, ngerinya asap akibat kebakaran hutan ini. Iya, Pok. Aku kalau pergi sekolah, suara pergi. Sudah, sekarang banyak Say, tanganku ini sampai pegel banget, tau nggak? Enaknya es makanan ini. Mau nggak nampak? Wah, enak makanan ini. Besok kita beli lagi di sana. Tapi kamu sekarang diam nggak? Ada bau daun limbah gitu? Iya, bau apa nih ya? Coba kita cek dulu. 2 hours later. Oh, inilah. Ibu-ibu ini nyuci baju terus buang limbah cuciannya ke sungai. Bu, jangan buang air cucian di situ dong, Bu. Ini jangan betul. Terus banyak, Bu, yang pakai sungai ini. Oh, memang anak muda ini ya, berani betul bukan. Kamu itu loh juga buang sampah sembarangan. Ibu itu malah lebih parah. Ibu kalau sering kayak gini malah lebih mencemari lingkungan. Gak bisa dong, wanita tuh selalu benar. Kalau situ buang sampah sembarangan, banjir gimana? Tolong dong, sampah-sampah yang di sana kumpulin ke sini. Iya, nah, coba sabar. Ayo cepetan, mau dibakar ini. Nyalain sud apinya. Aduh, kok bakar-bakar di sini sih? Nambah-nambahin asap aja. Iya, Dek. Itulah asap pembakarannya ganggu. Kalau jadi polusi udara gimana? Lah, kakak-kakaknya tadi gak sadar tuh buang tisu sembarangan. Gak usah nuduh orang sembarangan. Kalau gini gue belum bisa lebih baik. Gita sih. Sekarang saling menyalahkan. Loh, kok kalian nyalahin kita semua sih? Kalian juga lama ngapain di sini? Mendingan kalian jauh-jauh sana. Aduh, astagfirullahaladzim. Pusingnya ada semua ini. Gak ada yang beres semua. Seharusnya kalian berubah mulai dari sekarang. Males, kalian gak usah atur-atur kita ya. Seharusnya kalian tuh saling menjaga lingkungan. Jangan ada lingkungan yang tercemar. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, yang kedua ini, jangan buang limbah ke sungai karena nanti ekosistem sungai bisa terganggu. Nah, yang ketiga ini, ayo kita mulai penggunaan tempat makan dan membawa tumbler. Yang terakhir, jangan membakar sampah karena akan mengakibatkan polusi udara. Gitu. Nah, bisa dilihat kan seburuk apa sih perilaku masyarakat saat ini? Kadang kita selalu menyalahkan orang lain. Entah itu orang di sekitar kita, bahkan pemerintah pun disalahkan. Tapi, apakah kita sadar bahwa semua itu berawal dari kita sendiri? Maka dari itu, kita mulai perubahan. Mari kita jaga bumi ini karena bumi kita warisan kita.